Seiring peredaran masa dan perubahan teknologi yang serba canggih, pelbagai idea baru yang lebih kreatif dan inovatif perlu dicongak bagi membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran tampak lebih berkesan dan mampu menarik perhatian warga bilik darjah. Ya, sempena Hari Guru esok, wartawan Rosie Hanis Abdul Rahman mendekati dua ikon pendidik yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Bagi seorang guru sains di SMK Jerlun Kedah, Nur Halmi Abdul Muttalib, 38 tahun, pengalaman mengikuti program pertukaran guru ke Korea 4 tahun lepas menjadi pencetus kepadanya membawa transformasi kaedah pengajaran seiring dengan pembelajaran abad ke-21 PAK21. Program anjuran UNESCO itu banyak membantunya dalam proses pembelajaran sains, teknologi dan kejuruteraan STEM. Jadi saya banyak buat aktiviti yang melibatkan pelajar, ada hands on, dia sendiri buat, dia sendiri pergi explore maklumat yang dia nak dapat daripada pembelajaran tu, dan akhirnya sekali dia akan cuba berkomunikasi dengan rakan dia, bentangkan idea tu juga. Nur Halmi yang memperoleh tempat kedua Anugerah Guru Adiwira PAK21 Anjuran Kementerian Pelajaran bulan lepas terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran ketika cuba mengubah cara guru mengajar di kelas dan pelajar hanya duduk di meja. Beliau ditemui RTM pada program Jom Hebat sebagai pendidik di Kuantan. Seorang lagi ikon pendidik yang juga pegawai teknologi pendidikan Pusat Kegiatan Guru PKG Teruntum Kuantan, Nur Jahan Sultan, 48 tahun, mendapat idea menghasilkan bahan bantu belajar bahasa Inggeris untuk kanak-kanak di peringkat prasekolah 12 tahun lepas. Siapa sangka modul Let's Rhyme yang dihasilkannya kini bukan sahaja diguna di peringkat prasekolah, malah di sekolah rendah dan menengah selain diguna badan bukan kerajaan NGO dalam mendidik komuniti. Saya rasa modul itu lebih yang wow factor pada modul itu lah, kerana dia banyak melibatkan elemen komunikasi kanak-kanak bertutur dan bercakap dan menyampaikan, recite. So, ada banyak peluang untuk kanak-kanak bercakap dalam bahasa Inggeris. Nur Jahan walaupun sudah 23 tahun menjadi guru, namun akur tentang pentingnya mencipta inovasi dalam pendidikan. Kesediaannya itu membolehkan Nur Jahan menerima pelbagai anugerah di peringkat dalam negara dan global, termasuk juara anugerah Pearson ELT Teacher kategori Asia dan Oceania 2018 di Chicago, Amerika Syarikat. Dua orang insan ini cukup istimewa. Berbekalkan pengalaman, bakat dan kreativiti, ikon pendidik ini berjaya membawa para pelajarnya mengecapi kejayaan melalui teknik pembelajaran yang tersendiri. Justeru keberkesanan kaedah pengajaran yang diterapkan kepada para pelajarnya wajar dijadikan inspirasi buat warga pendidik di seluruh negara. Rosie Hanis Abdul Rahman, RTM.